Nah, sekarang lihat saja di media sosial saya juga ada videonya kok. Jadi UAS ada video dengan salah satu paslon yang barulah aduh kawan Ustaz Somad dan lain pilih naik. Nomor 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Kansai TV Reaksi, channel Reaksi. Masih kayak gini. Ya, ternyata keadaan pilkada di Sumber angin-angin dingin ya. Angin-angin dingin. Tapi kini agak angin banget rasanya. Bagus angin. Ya, masalah UAS datang ke Payakumbuh apa? Ternyata diperbincangkan pula di Padang TV. Di sana diungkapkan inilah alasan MUI menolak atau tidak merekomendasikan UAS untuk Tabligh Akbar di tanggal 4 ini dia. Bahwa dari penelusuran MUI yang katanya ini kental ada muatan politik praktis. Ini dari penelusuran bahasanya. Sementara dari Ustaz Habib, ini murni ditanggung oleh donatur Pak Eri. Dari mana ini kira-kira sumbernya yang diperoleh oleh MUI? Karena bahkan itu dianggap fitnah bagi kami kata panitia tadi. Nah, sekarang lihat saja di media sosial saya juga ada videonya kok. Jadi UAS ada video dengan salah satu paslon yang tidak usah kita sebutkan sekarang di sini karena saya khawatir juga nanti akan apa menjatuhkan paslon tersebut kan gitu ya. Jadi video tersebut jelas di situ dan bahasanya juga kata kawan-kawan yang lainnya kalau ada kawan ini jangan pilih lagi yang lain kan gitu. Sementara kita di MUI membangun pencerdasan politik, wawasan politik kepada masyarakat. Bukan fanatisme seperti ini yang kita bangun. Jadi kita sebagai MUI, sebagai ulama berdiri di tengah untuk mencerdaskan masyarakat, untuk memilih bagaimana masyarakat itu bisa memilih sesuai dengan ininya. Sehingga tegasnya Ustaz Hanan, MUI mencurigai bahwa Tabligh Akbar ini ditunggangi oleh salah satu paslon karena sudah beredar sebelumnya ada dukungan UAS terhadap salah satu paslon. Itu akhirnya yang dikaitkan dengan Tabligh Akbar ini patut diduga akan ditunggangi oleh paslon tersebut, begitu? Dasarnya ya, kalau memang Ustaz Habib mengaku bahwa acara ini tidak ditunggangi politik segala macam, alhamdulillah kalau begitu. Tapi supaya keluar dari kita keluar dari perbedaan pendapat, tolong acaranya setelah sesi pilkada apa ini, kampanye ini, tanggal 27 buatlah segala macam. Dan kita tidak berdebat di situ. Kita buat spanduk di situ, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum, di Ustaz Abdul Somad, silahkan. Dan kita tidak persoalkan. Berarti tapi sekarang masanya masa kampanye, dan kita sekarang di Payakumbuh itu panas situasi politik. Dan ketika ini terjadi, sedikit saja pemantik sudah orang berkelahi di situ. Baik, oke ini poinnya saya dapat. Bahwa penelusuran MUI itu karena dasarnya ada video dukungan dari UAS terhadap salah satu paslon sehingga ini patut diduga Tabligh Akbar akan ditunggangi oleh paslon tersebut. Itu poinnya ya. Iya, misalkan ya. Gitu juga. Ketika terjadi keluar surat ini keluar ya, salah satu paslon tersebut mengontak Bapak Ketua. Kenapa kok dilarang UAS? Ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi ini yang bisa menjelaskan ini Gus Nik Putra yang bisa menjelaskan yang seperti ini. Oke. Inilah video kenapa MUI tidak merekomendasikan itu. Ini video ini beredar di Instagramnya salah satu paslon ya. Ini dia. Jadi aku pesankan kepada Dun Sana Ambo Kasado Juna Arudi Paya Kumbuh jangan sampai awak tidak ikut dalam pesta demokrasi 22 November 2020 sampai hari Rabu pagi. Jangan sampai tidak ikut sebab itu kelanjutan Paya Kumbuh ke depan Kumbuh. Datang sesibuk apapun datang pagi coblos. Kalau bingung-bingung, tinggal cari. Kalau pagi sholat Jumat, jangan lupa bawa kain. Kalau lahado kawan Ustaz Somad dan lain pilih nanti. Nomor 2. Cari nomor 2. Pak Al-Maisar, Pak Doni Hendi. Bismillah, nomor 2. Mudah-mudahan berkah untuk baik Allah. Kalau datang bayi batin orang penabur, berkah selalu. Mohon maaf, dan buka sebanyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu dia video UAS. Kita nggak tahu ya bikinnya di mana, apakah di Pekanbaru atau di Sumbar, wallahualam. Yang tahu tentu mereka dan tim mereka sendiri. Dan terakhir kita melihat sepertinya orang-orang yang ada ini pendukung UAS lah ya, di sekeliling UAS memposting hal yang sama ya. Atau dibikin tag ya. Ada calon wali kota, ada timnya UAS, Hendri ya, Hendri namanya, memposting hal seperti ini kemarin ini. Saya rasa dengan video yang seperti ini, suasana bukan makin dingin, tapi makin panas jadinya. Nah, bagaimana nih solusinya, wahai kawan-kawan yang di kampung? Kami di rantau Joman Cali, bantu aku. Nggak mantap jadinya dah.
Mbak aku ngedil ke mana? Agak Mbak ya. Agak kurang bijak nampak di media sosial, tapi tergantung lah. Awak kecil kurang bijak, tapi kau pendukung UAS bentuk kalau. Tapi kok yang terjadi? Kami, ya orang rantau menengok seperti itu, ya Allah. Bagus bentuk mana bentuk iku warna negeri awak kini gitu. Ada lo pertanyaan satu. Kalau ndak bapoto jo UAS calon-calon kok Mbak kira-kira memang harus bapoto jo UAS, harus di endorse UAS. Nah, itu mungkin kalau nanti di komen kok oh diserangnya lo di pendukung UAS. Entahlah, mungkin nih kalau dunianya kini nak, mungkin nih kalau dunianya kini asal ada kata-kata yang seperti ko akan ditanggapi lo seperti ko di komen lo bantu ko. Nah, demikian ya, itu yang dapat kami reaksi bagi ko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persatuan ya, orang Minang, awak sama-sama basudaro.